Kendiri 5.9 soalan 3. 80% daripada murid sebuah sekolah meminati mata pelajaran sains. Suatu sampel yang terdiri daripada N orang murid dipilih secara rawak di sekolah itu. Okey, kita tengok soalan A. Jika kebarangkalian bahawa semua orang murid minat mata pelajaran sains ialah 0.1342, cari nilai N. Jadi kat sini cikgu highlightkan dulu. 80% minat mata pelajaran sains. Suatu sampel terdiri daripada N. Okey, kita tak tahu N tu adalah N lah. Cari kebarangkalian semua murid mata pelajaran adalah diminat sains adalah 0.142. Jadi kat sini maklumat yang kita perlu keluarkan adalah minat sains. Okey, minat sains. Minat sains adalah P0.8, 80% lah, automatic Q adalah 0.2. Jadi N kita adalah N. Selalunya N kita nombor ni, N kita adalah N. Jadi cari kebarangkalian bahawa semua murid. Okey, cari kebarangkalian semua murid untuk A, P di mana X, semua murid. Semua murid adalah N. Semua murid adalah N. Okey, cari kebarangkalian semua murid. Okey, okey, jika kebarangkalian semua murid adalah 0.1342. Itu caranya. Okey, ingat semua murid adalah N. Okey, cari nilai N. Jadi, kita masukkan dalam formula. N, C, N kita N. C sini pun N, R kita N. Macam tu, confident. 0.8, N darat atas. 0.2, N tolak N kosong. Jadi, 0.1342. Murid-murid, dekat sini. Okey, Allah mak. Kalau kamu confused, kat sini cikgu highlight. Sekejap. NCN masuk di dalam kalkulator dan apa-apa kuasa kosong kita akan dapat 1. Maksudnya sini 1. 0.8N. Ini pun 1. Jadi tak ada apa-apa lah. 0.1342. Bermaksud 0.8N sama dengan 0.1342. Jadi di sini kita melibatkan log lah. Dah tambah je log. Log 10 0.8N. Sama dengan log 10 0.1342. Okey, jangan lupa N ke depan ya. N pergi depan. Log 10 0.8. Log 10 0.1342. Nak selamat cikgu bracket lah. Okey, jadi kita nak cari N. N sama dengan log 10 0.1342 divide by log 10 0.8. Hah, macam ni. Jadi kat sini kita akan dapat nilai N kita adalah 9. Okey, jelas eh? Okey, cikgu buat divider dulu. Okey, divider. Gini. Okey. Jadi sekarang kita jawab soalan. Padam jap. Okey, kita tengok soalan B pula. B. Okey, berdasarkan jawapan A, okey, cari kebarangkalian bahawa 3 orang murid minat mata pelajaran sains. Okey, kita tulis balik. N tadi kita tahu 9, P kita adalah 0.8, Q tadi adalah 0.2. Okey, cari kebarangkalian kurang daripada 3 orang. Maksudnya probability di mana X kurang daripada 3 orang. Ha, macam tu. Jadi kalau T kurang daripada 3 orang, mungkin kosong, mungkin 1, mungkin 2. 3 tak termasuk sebab kita tak ada tanda equal. Okey, jadi berarti macam biasalah di mana P X sama dengan kosong atau P X sama dengan 1 atau P X sama dengan 2. Okey, masukkanlah hati-hati. N kita 9, C kosong, 0.8, kosong naik atas, 0.2, 9 tolak kosong, 9. Okey, tambah 9C1, 0.8, 1 naik atas, 0.2, 9 tolak 1, 8, tambah 9C2, 0.8, 2 naik atas, 0.2, 9 tolak 2, 7. Jadi di sini kita akan dapat berapa ni? Okey, kamu akan dapat banyak sangat ni. 0.0039. Ha, sikit sangat ni. Okey, ataupun
Kalau dalam, kalau kadang-kadang kalkulator kamu bagi bentuk macam ni, 3.139 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, begitu. Okey, jadi begitulah ceritanya.